Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Tanjung merupakan salah satu SMP yang ada di Kecamatan Tanjung yang didirikan pada tahun 1976. Kemudian beroperasi pada tahun 1977. Dalam perkembangannya bahwa sekolah ini sekarang sudah memiliki berbagai macam sarana, yaitu dari laboratorium, kemudian sumber belajar atau laboratorium komputer, kemudian workshop, kemudian lagi ada ruang belajar itu ada 15, kemudian perpustakaan, kemudian jumlah gurunya kurang lebih 27 orang ditambah dengan tenaga tidak tetap itu ada 3 orang. Kemudian lagi dalam perkembangannya juga jumlah siswa sekarang itu karena ada 15 rombel itu kurang lebih 445 siswa. SMP Negeri 2 Tanjung merupakan salah satu sekolah adiwiyata di Tabalong. Sejak dimulai diterapkan pada tahun 2010, sekolah ini terus berbenah. Pada 2015, visi dan misi sekolah bahkan diubah demi menyesuaikan kondisi sekolah yang peduli lingkungan. Hingga pada 2017, sekolah ini berhasil mencapai predikat adiwiyata provinsi. Awal mula adiwiyata di SMP Negeri 2 Tanjung itu pada tahun 2010. Pada tahun 2010 kita sudah mengikuti sekolah adiwiyata dengan keadaan dan lingkungan yang berbeda dengan sekarang ini. Kemudian pada tahun 2010 itu kita masuk di Kabupaten Tabalong itu peringkat kedua. Kemudian pada tahun 2015 itu kita rubah visi dan misi sekolah. Karena visi dan misi sekolah pada tahun 2015 sampai sekarang itu sudah kita musyawarahkan, kita rumuskan bersama itu menjadi berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Nah, dari itu kemudian pada kegiatan-kegiatan berikutnya itu ada beberapa program sekolah, diantaranya itu sekolah adiwiyata. Kita bentuk tim, kemudian bekerja bersama berdasarkan tim yang sudah kita putuskan bersama. Kemudian yang akhirnya pada tahun 2017 itu kita bisa masuk sampai adiwiyata, sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Seperti sekolah adiwiyata pada umumnya, SMP Negeri 2 Tanjung juga adalah sekolah yang sangat peduli dengan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Sebenarnya dari latar belakang kenapa itu kita angkat ke kegiatan sekolah ini, melihat lingkungan kita ini dengan adanya penuh dedaunan, sampah, kemudian sisa-sisa makanan siswa itu biasanya ada dari plastik, ada dari kertas, dan lain-lain. Nah, ini kita berpikir bahwa bagaimana upaya kita supaya jangan sampai terlalu banyak kita itu menghasilkan sampah tetapi kita tidak bisa memanfaatkan. Nah, kalau dulu kan sampah itu begitu kita masukkan tempat sampah, taruh di pembuangan sampah atau tempat sampah umum, nanti diangkut oleh petugas kebersihan dari dinas kebersihan. Nah, untuk mengurangi itu maka kita punya inisiatif bahwa dari tim kita, dari tim adiwiyata mencoba mengurangi yang dibuang itu, bagaimana mana yang masih bisa dimanfaatkan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sampah organik dan sampah anorganik, para siswa didampingi guru sekolah rutin mengelola sampah sekali dalam sepekan. Untuk sampah organik, para siswa membuat kompos bersama-sama. Sedangkan untuk sampah anorganik,
Selain melalui bank sampah, sampah yang masih tersisa didaur ulang menjadi barang-barang unik bernilai seni.